sejahtera semua. Saya wakil daripada UBSB. Hari ini kami membuat liputan media di lapak tanah bekas perumahan Camp PPH Keningau Sabah. Di sini apa yang kita lihat di belakang ini adalah anggota dan pesara Brothers Scout. Mereka berkumpul untuk mewujudkan satu pertubuhan di mana pertubuhan ini mereka khaskan untuk Brothers Scout. Mereka ingin lebih kepada dorang memohon supaya tempat bekas PPH Keningau ini menjadi tempat di mana mereka boleh buat satu perkampungan kebajikan dan mengenang jasa mereka. Anggota Brothers Scout diambil daripada penduduk sepanjang sempadan Malaysia dan Kalimantan Indonesia. Anda semua sudi, anda semua datang dengan hati yang senang dan meluangkan masa untuk datang bermesyuarat pada pagi hari ini. Jadi maafkan saya kalau ada perkataan yang tidak sesuai. Anda tidak paham. Tuan-tuan dan tuan-tuan, ada terutama sekali kepada saudara-saudara yang seperti orang saya, banyak sudah yang saya tidak kenal. Ada yang kepala sudah buta, tidak berubah dia punya apa, macam Jampadin. Saya pun hampir-hampir tidak kenal beliau tadi. Tolonglah Menteri, bantulah kami. Seperti mana kami membantu kerajaan semasa darurat. Tapi sekarang tidak ada apa yang kita takut sekarang. Sekarang pemimpin yang takut kita, bukan kita takut pemimpin. Itulah saya punya kawasan ini, saya minta tolong dalam kerjaan. Ini pesanan Brothers Scout ini, saya dan tempat, dari kampung, saya jauh, berpuluh batu, ratus batu dari, saya tidak dapat pergi berubat. Dari kampung. Inilah saya orang minta tolong sama kerajaan. Ini kawasan ini sekarang ini. Dari bila saya pergi berubat, saya tidak dapat anu lagi dari kampung pergi berubat. Melainkan inilah kawasan ini. Rumah ini yang tempat saya berubat. Dekat saya mau jalan. Saya ini saya tidak berjalan. Rusak sudah sampai kekuatan dari saya sampai sekarang inilah saya punya kalau boleh kalian tolong kasih bagi ini kawasan tempat seorang mau bikin rumah tempat seorang pergi berubat di sini di tepi dalam pasar. Saya berharap kepada kerajaan
saya dapat ini tempat kerana saya berkhidmat daripada tahun 1961-2066 hingga 1961-2003 dan harap kerajaan diberi tempat ini pada kami. Saya berkhidmat, saya masuk beritahu tahun 63, 1961 dan 63. Saya pensiun 2004, 31 bulan 12. Kami tinggal ini tempat ini tanahlah untuk kami, tiada tempat kami di mana pindah sini saja sekarang. Mohon daripada atasan, tapi belum ada alatnya pada penulisan lah. Ya. Itu barang sudah kami jumpa dengan Putra Putrajaya. Putrajaya kan Sarah sama Ketua Polisi Negara kan, kemudian Ketua Negara Sarah sama Komisi Negara BPK. Kami mau di sini tempat, supaya kami pun budak-budak polisi kula, sanang polisi kula dan kakak hospital penuh. Saya orang yang parang mula berhikmat dalam kerjaan fiskal. Jadi siapa 1999 tahun 1983. Jadi saya berserah 87. Tapi tarik dia saya lepas saja. Tarik dia. Jadi sekarang just syukurlah tepat ini itu penempatan bekas-bekas beli sekawat. Sekarang beli sekawat itu dulu kesempatan baru di saya Angkasan Bimbingau, bekas pangkat Simpadan Sabah. Saya masuk dalam pasukan 15 hari bulan 12 tahun 1964. Selama saya berkhidmat 34 tahun. Saya bersara tahun 2000. Jadi kami ini sebagai pangkat Simpadan Sabah tiada kesempatan mencari tapak tanah untuk pembinaan rumah sendiri semasa bersara. Jadi inilah kami minta pertolongan dan pertimbangan daripada kerajaan meluluskan tapak tanah ini untuk kami sebagai bersara pangkat Simpadan Sabah. Saya bekas bodoh scout dalam nombor personal saya dulu 1550 Mailam bin Tabubul dan saya mula berkhidmat dengan bodoh scout pada tahun 1900 maafkan saya pada 8 hari bulan 5 1966 dan saya berkhidmat selama 37 tahun 9 bulan 4 hari dan saya bersara wajib pada tahun 12 hari bulan 2 tahun 2004 dan saya sudah bersara selama 9 tahun lebih dan untuk sebagaimana pihak Ketua Pasuruhjaya Polis Sabah melalui suratnya bahwa kami akan diberi penempatan untuk mengenang jasa. Oleh sebab itu, saya dengan penuh harapan memohon supaya pihak kerajaan terutama sekali yang amat berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Haji Najib bin Haji Tun Abdul Razak untuk mempertimbangkan permohonan kami, meluluskan permohonan kami, mendapatkan tempat bekas game PPS ini untuk penempatan kepada bekas-bekas pesara bodoh sekali. Saya bagi pihak anggota pesara Boy Scout memohon dan meminta kepada kerajaan supaya kami diberi pertimbangan atau diberi keutamaan untuk mendiami kawasan
camp Border Scout ini yang mana begitu lama sudah kami mendiami tempat ini. Jadi adalah wajar kami pesara-pesara Border Scout meminta kepada kerajaan supaya kami di permohonan kami dipertimbangkan.